Nama nya Tony ya. Benar kah? Benar, benar. Nama nya Tony. Tony. Untuk tiket masuk ke dalam kebun binatang dan taman bunga itu seharga 760 yen. Jadi untuk kursnya kalian hitung sendiri ya, karena kan kurs selalu berubah-ubah tuh nilai rupiahnya. Kalau mau foto, nama nya Tony ya. Benar kah? Benar, benar. Nama nya Tony ya. Tony. Jadi posisi kebun binatangnya itu di bawah, sedangkan taman bunganya nanti di atas. Tapi kalian nggak akan pernah capek sih, karena pemandangannya sebagus ini. Jadi lelah kalian terobati sih, kalau menurut aku ya. Karena sepanjang perjalanan aku nggak merasa capek sedikit pun. Kemudian kita lihat kanguru. Binatang-binatangnya malu-malu, kadang-kadang mereka tidur, coba. Lucu ya? Kalau misalnya kalian kebelet toilet, di sini banyak kok toilet-toilet yang udah disediain. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis burung. Ini ada burung yang paruhnya merah. Kemudian, aku nggak tahu deh ini namanya apa. Lupa. Nanti kalian explore sendiri aja ya. Kita tinggalin dulu sangkar burungnya. Kemudian kita jalan ke tempat lain. Nah ini aku tertarik banget nih, karena binatang-binatangnya semuanya dimatiin. Ah, bukan matiin maksudnya, diawetkan. Ini beberapa jenis untuk crustacea atau serangga-serangga gitu.
cantik ya, butterfly, kupu-kupunya. Kalau kalian haus, vending machine di mana-mana ada. Jadi kalian bisa pilih deh apa yang kalian mau minum. Untuk harganya sama kok dengan kalian yang beli di luar gitu. Thank you.